Kapolsek Tiga Lingga AKP Maruli Siburian serta para anggotanya mengunjungi salah satu kedai Omak Rando Tampu Bolon untuk sekaligus mengajak para warga yang berada di sekitaran warung untuk minum kopi dan sarapan mie gomak bersama. Dalam kesempatan ini juga sekaligus menjadi momen bagi Kapolsek untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Tiga Lingga yang baru di bawah kepemimpinan Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan. Kapolsek juga tak lupa memberikan himbauan Kamtibmas terutama mengenai situasi politik saat ini menjelang pelaksanaan pemilu 2019. Selain itu, masyarakat juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Kapolsek Tiga Lingga yang dapat hadir bersama para anggotanya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.